Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Aremania dan Aremanita pasti sudah tak sabar menantikan laga pekan 25 Liga 1 2023 hingga 2024, Kamis 22 Februari 2024. Semua pasti ingin segera mendapatkan link jadwal live streaming Laga Rans Nusantara FC versus Arema, yang dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertemuan antara Rans dan Arema ini bakal digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul. Laga ini bakal ditayangkan secara langsung oleh pihak PT Elang Mahkota Teknologi, MTEK, selaku pemegang hak siar Liga 1 2023 hingga 2024. Siaran langsung Laga Rans versus Arema ini tidak akan ditayangkan di Televisi Nasional Indosiar yang berada di bawah bendera MTEK. Namun, live streaming laga ini bisa disaksikan melalui aplikasi video milik MTEK, video.com. Tayangan langsung pertandingan antara Rans versus Arema itu masuk dalam slot ketiga di hari tersebut. Di jam yang sama, ada pertandingan lain antara Persija Jakarta versus Madura United yang tayang di Indosiar. Bagi para pengguna antena TV digital, tak bisa langsung nonton Laga Rans Nusantara FC versus Arema ini di Indosiar tanpa diacak. Kamu yang daerahnya tidak terjangkau oleh siaran Indosiar, sebaiknya nonton siaran langsungnya secara online saja. Silakan buka laman video.com atau menggunakan aplikasinya yang bisa diunduh gratis di Play Store maupun App Store. Untuk menyaksikan siaran langsung melalui video.com, kamu terlebih dulu harus berlangganan paket Premier dengan dua pilihan, Platinum 7 hari atau 30 hari. Siaran langsung pertandingan ini sangat berarti bagi Aremania yang ingin menyaksikannya. Setidaknya, jika tak bisa memberikan dukungan langsung ke stadion, bisa melakukannya dengan cara menonton siaran langsungnya. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.